นูเรียกก็หอซาเลตมาคำแปลมาดูแล้วหันซีมาหวยจนน่ะอุชจะแลกกัดหันรวมหันรวมบาปมามาหันรวมออกMemaknai Umek Bubu, rumah bulat orang Dawan Timur Tengah Selatan, TTS yang mempersatukan. Ada tiga suku besar yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Tiga suku besar ini adalah Amanuban, Amanatun, dan Molo. Ketiga suku besar ini disatukan dalam satu nama yang disebut suku Dawan. Baik Amanuban, Amanatun maupun Molo memiliki rumah adat yang sama yang disebut Umek Bubu atau rumah bulat. Nama Umek Bubu atau rumah bulat ini sebenarnya diambil dari bentuk rumahnya yang bulat. Ume artinya rumah dan kebubu artinya bulat. Struktur dan bentuk rumah pun sama. Pada umumnya berbentuk kerucut yang diatap dengan alang-alang dari atas sampai ke bawah. Menurut Bapak Martinus Mebaktunis, seorang tokoh tua adat dari Soe, ada beberapa fungsi dari Umek Bubu. Yang pertama, tempat untuk berlindung. Yang kedua, dapur sekaligus kamar tidur. Yang ketiga, tempat ruangan untuk makan bersama. Dan yang terakhir, tempat menyimpan bibit jagung dan kacang-kacangan. Tempat untuk berlindung. Soe, ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebelumnya dikenal sebagai kota yang dingin dan kabut pada pagi hari dan sore hari. Bahkan pada umumnya di Timur Tengah Selatan dikenal sebagai daerah dingin. Oleh karena itu, rumah bulat ini dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Fungsi yang kedua, dapur sekaligus kamar tidur. Umek Bubu hanya memiliki satu ruangan atau satu kamar. Di tengah-tengahnya ada tiga batu tungku api yang disebut tunaf untuk memasak. Di sudut-sudut rumah ada dua atau tiga tempat tidur. Ketika hujan atau cuaca dingin, pada umumnya anggota keluarga beristirahat malam di dalamnya. Makan bersama. Makan bersama mengelilingi tungku beralaskan tikar yang terbuat dari daun lontar. Semuanya ini dilakukan ketika musim hujan atau musim dingin yang terkadang kabut. Orang Dawan lebih senang dan betah untuk tinggal di dalam rumah bulat Umek Bubu ini untuk sarapan pagi, makan siang, maupun makan malam. Selain itu, Umek Bubu ini juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan bibit jagung dan kacang-kacangan lainnya. Umek Bubu
dibangun dengan 4 tiang utama sebagai penyangga yang bisa dijadikan loteng untuk menyimpan segala jenis bibit jagung. Untuk menyimpan segala jenis bibit kacang-kacangan lainnya. Jagung adalah makanan pokok bagi orang Dawan. Keyakinan orang Dawan bahwa setelah panenan jagung dan kacang-kacangan, jagung dan kacang-kacangan ini akan bertahan hanya bisa disimpan di atas loteng rumah bulat agar bisa diasapi tiap hari. Jagung dan kacang-kacangan ini selain sebagai persiapan bibit yang disebut fini, juga untuk makanan harian setiap hari. Fini atau bibit biasanya tersimpan tepat di atas tungku api untuk pengasapan. Dengan demikian, bibit ini tidak akan termakan oleh segala jenis kutu dan tidak cepat rusak atau hancur. Berlandaskan pada 4 fungsi rumah bulat orang Dawan Timur Tengah Selatan ini, sebagai seorang putra Timur Tengah Selatan, saya mencoba memberi refleksi singkatku untuk memaknai umek bubu rumah bulat. Rumah bulat yang penuh dengan asap, satu ruangan kecil dan satu pintu berukuran kurang lebih tinggi pintunya 1 meter, tentunya tidak memenuhi standar kesehatan saat ini, namun berbicara banyak kepada setiap orang yang menamakan diri anak Dawan Timur Tengah Selatan. Di dalam rumah bulat ini, orang Dawan membangun kebersamaan. Orang Dawan membangun kesatuan dan persatuan. Rumah bulat mempersatukan anggota keluarga. Rumah bulat memberi kehidupan. Rumah bulat memberi kenyamanan dan kedamaian bagi setiap orang. Ada bersama mengelilingi tungku api sambil bercerita bersama, membawa kehangatan batin yang sungguh meneguhkan dan mempersatukan. Apalagi pada musim panen jagung, semua anggota keluarga melingkar di antara 3 tungku api secara bersama-sama membakar jagung muda. Suasana kebersamaan inilah yang hemat saya membuat orang Dawan selalu ingin ada bersama dalam satu kesatuan. Atau orang Dawan bilang, lais manekat lomas leof, cinta kasih itu sungguh indah. Tidak ada seorang pun yang sibuk dengan dirinya sendiri atau sibuk di luar rumah dengan banyak alasan-alasan. Rumah bulat menjadikan setiap orang Dawan betah tinggal di dalam rumahnya sendiri dengan segala kesederhanaan hidup yang dimilikinya. Menjadikan orang Dawan lebih menghargai kebersamaan sebagai nilai tertinggi dalam membangun komunitas.
Dengan demikian, orang hidup saling menghargai, saling memahami, saling menghormati perbedaan sebagai keanekaan yang memberi arti dan nilai bagi sebuah kebersamaan. Perbedaan adalah kekayaan dalam satu kebulatan tekad untuk membangun hidup di bumi Nusantara pada umumnya, atau Timur Tengah Selatan khususnya. Umek Bubu, Rumah Bulat, mempersatukan dan membulatkan tekad untuk hidup saling menghormati dan menghargai, menghargai perbedaan sebagai satu kekayaan bersama. Lais manekat lomas liuf, nane lasik nino in un. Cinta kasih itu indah, cinta kasih itu dasar dari sabda Allah. Mari bangunlah Timur Tengah Selatan dalam semangat Umek Bubu, dalam semangat Rumah Bulat.